Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau berikan sebuah informasi kepada teman-teman, yaitu menjual gambar. Nah, ternyata ya, kita bisa menjual gambar yang ada di komputer kita atau ada di dalam HP kita. Dengan model kamera, kita bisa menjual gambar. Kita bisa berpenghasilan dari situ. Nah, ada beberapa website yang menyediakannya. Dan bukan beberapa ya, banyak sekali websitenya. Namun yang aku pilih hanya beberapa website saja. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau menjual gambarnya. Oke, kita masuk ya. Kita masuk yang pertama websitenya ini. Bukan. Nah, jadi yang ini creativemarket.com. Nah, teman-teman bisa menjual berbagai macam desain, ya, desain font, gambar dan lain sebagainya. Ada photos, ada graphic, ada template, ada web themes, font add-on 3D. Nah, di sini apakah membayar? Tentu saja dia membayar ya. Sudah banyak yang terjual dan sudah banyak yang menghasilkan. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara Creative Market ini, ya creativemarket.com ini, teman-teman silahkan cari di YouTube namanya Handoko TV. Nah, di situ dia membahas tentang Creative Market, cara berpenghasilan di Creative Market. Nah, teman-teman silakan daftar di sini, join now ya. Nah, nanti diisi mau daftar pakai Facebook atau pakai email. Nah, yang kedua di Etsy. Di Etsy teman-teman bisa jual berbagai macam ya, mulai dari aksesoris, clothing, I'm living, wedding party, toys dan lain sebagainya. Termasuk ini. Pokoknya bisa banyak dijual di sini. Dan kemudian ada lagi shutterfly.com. Nah, di sini teman-teman bisa menjual berbagai macam hal-hal yang menarik ya, seperti gambar ataupun foto-foto, desain-desain ya. Terlihat tampilan atasnya, gift card, print dan wedding offer, photobook ya, photobook dan lain sebagainya. Kemudian Redbubble. Nah, Redbubble teman-teman bisa jual juga di sini. Nah, macam-macam desain-desain yang menarik ya, baik itu desain ataupun foto. Kemudian ini yang bagian marketplace-nya ya, marketplace desainnya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama. Yang ini untuk menjual foto. Nah, teman-teman di sini juga, ini bagus nih. Yang ini untuk menjual foto. Jadi kalau teman-teman mau jual foto atau gambar bisa di sini. Explore 7D free trial. Legal free stock ya. Kemudian stock image di sini juga bisa teman-teman jual. Nah, photos, illustration, video, audio. Nah, di sini dream bisa juga 1 minggu trialnya. Di sini stock image, Shutterstock. Jadi Shutterstock ini memang yang paling banyak dijual orang di sini ya, Shutterstock. Banyak orang penghasilannya dari sini nih. Desainnya juga unik-unik, teman-teman. Jadi ada yang desainnya kartun, ada yang desainnya tentang kategori-kategori seperti ini, abstract, the art, background, beauty, holiday dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau coba silahkan coba di sini di Shutterstock ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat jual foto, jual barang-barang desain di sini. Oke, siap.